Marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengakui segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kerana sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat. Habib mengajak hadirin rumah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah hari ini yang bertajuk Ramadan berlalu, Syawal tiba, Fitri dimana. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sudah berada pada satu Syawal, yakni bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Faham berpuasa masih mempengaruhi seluruh jiwa dari orang yang beriman. Itulah pesan bagi mereka yang telah ditentukan Ramadan yang telah berhenti. Besok bermula, kita disunatkan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal yang ganjaran pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma aqbalahu sita min Syawal, kana tasyamu dahri." Sesiapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapat ganjaran pahala seperti berpuasa sepanjang tahun menjadi muslim. Hadis tersebut bermaksud, walaupun kita berpuasa hanya sebulan, tetapi jika kita tambah dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran seolah-olah kita berpuasa di sepanjang tahun. Ini menunjukkan bahawa kita sentiasa dituntut untuk berada di dalam zon ibadah dan amal soleh tanpa terputus. Muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan yang berlalu memberikan madrasah dan pusat latihan bagi memupuk keimanan melalui tarbiyah fizikal dan rohani. Secara sebaiknya fizikal orang yang berpuasa adalah lebih baik daripada keadaan fizikal orang yang berada sentiasa ringan. Rasulullah SAW sering memilih berpuasa atau memasukkan perutnya untuk berikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana baginya yang dekat malam, perut yang kosong akan memudahkan untuk mengawal hawa nafsu. Sesungguhnya kerosakan dan kebinasaan kepada kehidupan manusia di dunia ini banyak didorong oleh kebejatan hawa nafsu yang tidak terkawal. Hal ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat yang ke-23. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya banyak nafsu manusia itu sangat buruk melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Maka terselamatlah dia daripada hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sering berlaku apabila Ramadan berlalu, maka masjid pun kembali menjadi sunyi. Solat berjemaah di masjid kembali sepi. Kita pengumuman hanya tinggal tersusun mengapi. Silaturahim di kalangan anak-anak kalian kembali berkah. Fakir miskin dan anak-anak yatim tidak diperlukan dan disantuni lagi. Persoalannya, kenapa nafsu yang kita bijak sepanjang Ramadan gagal untuk kita bawa keluar ke bulan Ramadan? Semangat yang terkait bulan Ramadan itu mampu meningkatkan kesan yang berskala besar kerana umat Islam yang melalui pendidikan Ramadan yang penuh keimanan dan beramal yang penuh keikhlasan. Kalau di bulan Ramadan kita boleh bersikir, beririk, mencintai Allah dengan membaca Al-Quran sampai khatam Al-Quran, maka tentu kita tidak boleh membaca Al-Quran dan mencintai dan memilih sehari dalam sehari. Kalau di bulan Ramadan kita boleh bangun bertahajud seperti semalam, maka tentu kita tidak mampu bangun bertahajud di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak putus-putus bersedekah, menjaga dan memberikan makan kepada fakir miskin, tetapi kita tidak boleh meneruskan amalan bersedekah kepada fakir miskin atau menjaga pada bulan-bulan yang berikutnya. Kalau di bulan Ramadan kita memenuhi surah dan nasir dan surah berjemaah, mengaku di bulan Ramadan kita mengabaikannya. Ada iman yang telah berkata Allah, cukup banyak amalan baik yang telah anda lakukan sepanjang Ramadan yang lalu, maka teruskanlah mengamalkannya supaya keberadaan kita sepanjang tahun selepas Ramadan sama seperti berada di kita di bulan Ramadan yang baru meninggalkan kita. Maka melihatlah Ramadan yang kita sendiri itu berlalu, dan bersambunglah tentang kita yang baru yaitu bulan Syawal dan bulan-bulan yang mendatang seperti seorang wira yang baru naik dari jalan perjuangan merebut takhta kerajaan Allah dengan mengharap sepenuh rahmat Allah, keampunan dan kelepasan daripada api dari Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah kita tidak berdoa dengan segala niatkan ketika berada di bulan Ramadan dengan meningkatkan amal ibadah dan bersyukur-syukur melaksanakannya? Karena itu atas sebagai tanda bertakwa kepada Allah SWT. Hadirin jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah kali ini saya mengajak hadirin membahas seluruh satu-satu mengutip beberapa tauhidah yang boleh dihayati dan dijadikan amalan bersama. Pertama, setiap orang yang beriman taklah mempercayai dan diyakini bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatan baik dan buruk sesungguhnya itu adalah sesuatu yang benar. Kedua, setiap orang beriman hendaklah mengikuti Allah Taala dan meneruskan segala amalan yang baik seperti mengerjakan solat berjamaah, memperbanyakkan solat sunat, qiyamul lail, solat tahajud dan sentiasa membaca Al-Qur'an dan kalian dan mengucapkan. Ketiga, setiap orang yang beriman dalam memperbanyakkan segala ziarah ini dan bermaaf-maafan untuk menyerahkan ukhuwah di dalam kalangan umat Islam. Yang keempat, umat Islam telah bersabar menghadapi ujian daripada Allah. Sabar dia lebih berpuasa dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga serta tuntutan hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha thumma ila rabbihim yurja'un. Yang tiap alasan berdasarkan kaidah, sesiapa yang mengerjakan amal sebagai satu kaidah yang tertular kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kamu akan dikembali dan kepada Tuhan dan surah Al-Fatihah yang terdiri. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim wa rafa'ahu wa iyyakum bi rahmatihi wa sayyidina wa rabbina haqqi wa taqabbal minna wa minkum ma rafa'a inna huwa as-sami'ul 'alim aqulu qawli hadha wa astaghfiru rabbi wa li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin wa al-muslimat fastaghfiru inna huwa al-ghafurur rahim. الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. صيام جمعة برحمة الله سبحانه وتعالى. Dengan kuat sekali lagi berpesan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari maut sebagai ajaran kita supaya bersikap sederhana dalam segala amalan. Kita akan dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian, sikap dan kepribadian tinggi kerana Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan setiap amal. Oleh itu marilah kita sentiasa memperbanyak salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذرياته اجمعين. اللهم اغفر لي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحجاج. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك مولاتها وبذكر
Hijo y el Espíritu Santo en la vida, llena la carrera y el amor, súper nuevo, súper charo, y el Espíritu Santo. Y mi alma, un súper solado de la vida, un salvo, un salvo, un salvo, un salvo, un salvo, un salvo. Los que mataron a la vida, y 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 la بأمين واصلاح المعافية لبنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام طلب معك الأخرى والأخرى مصلحا إليهم والمسلمين والمسلمين والبلاد وبدل من قريت الملك وليك الكتاب يا الله تهدئ بمحبة وسر كلمة الشكر كهدئة يدعو بمولدك برحمتك الأحمد سيدنا كبير فاتك وسكت وسكت ورحمتك وكتبت لك الإسلام sebagai diri yang maju, sejak diri dan berkebajikan di bawah naungan dan pimpinan kepada kami sebagai ketua dan Islam di dunia ini. Justru kami patut, kami mohon kehadiranmu ya Allah, tetapkanlah iman dan kekayaan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Terimalah amalan soleh kami, turunkanlah hidup kami dengan berikan kerti yang mulia. Satukanlah hati kami, pujikanlah kami rezeki yang luas dari barokah. Kaitkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat. Lindungilah kami daripada menjalani cara yang soleh kami daripada ajaran yang terkeluar dari Islam seperti kodiyah dan ajaran sesat seperti Syiah serta ajaran-ajaran lain yang dipakwakan menjadi dari ajaran Islam atau bertentangan dengan pergerakan Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, berikanlah hati kami untuk menghadirkan sholat makmur di waktu dan naikkan zakat mandi dan mandi zakat selamun mewakam dan menutupakan yang terbangun di perhatian dan mewakam selamun dan tabung-tabung yang Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaitanir rajim. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul maghfirata wa fa'fu 'anna wa 'an walidayna wa 'an jami'i muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa rahmatan ya arhamar rahimin. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Thank you.